pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan membantah seorang murtadin yang berasal dari Aceh, yang mana beliau mengatakan bahwa orang-orang yang murtad itu orang-orang yang tiada rugi, kata beliau. Bang, sebelum kita membahas tentang perkataan seorang murtadin dari asalnya dari Aceh, kita lihat dulu video lempas. Siang Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menjawab bagaimana tuduhan para agama seberang atau orang-orang kedar yang selalu mengatakan bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak memahami, mengerti Al-Quran dan Hadis. Saya Bapak Ibu orang asli Aceh, putra Aceh, tanah Rencong, tanah Aulia, dan saya santri pernah mondok di pesantren. Apakah saya juga bisa dikatakan orang yang minim pengetahuan terhadap agama atau bukan? Di samping saya ada Adi Saifuddin Ibrahim. Beliau adalah guru besar pondok pesantren Azaitun. Kita minta Abi untuk menjelaskan atau memberikan sedikit paparan tentang bagaimana perjalanan beliau dari Islam menuju kepada Yesus Kristus. Apakah setelah Bapak Ibu mendengar kesaksian atau sedikit paparan dari Abi, Bapak Ibu beranikah mengatakan bahwa kami murtad ini karena minim pengetahuan tentang Islam? Silakan. Jadi, dalam sebuah perkataan seorang murtadin bermuda asal Aceh itu, akan kami jawab. Jawaban yang pertama akan kami jawab bahwa sungguh benar bahwa orang murtadin tersebut orang-orang yang tidak ada pendidikan. Nyemban. Kenapa kami katakan sedemikian? Ya, karena bila dia orang berpendidikan, sungguh tahulah dia bagaimana hukuman bagi orang yang murtad, halimpa. Sungguh tahu anda hal itu. Dan yang kedua, anda tidak mengerti yang mana yang dikatakan pendidikan. Bila anda tahu apa itu pendidikan, sungguhlah anda yaitu tidak murtad. Maka wajarlah agama Islam, orang Islam, dia berkata orang murtad itu orang yang tidak ada pendidikan. Kenapa? Yang dikatakan pendidikan di situ adalah bukanlah pendidikan selain daripada pendidikan agama Islam. Karena maksud daripada pendidikan itu, itulah pendidikan agama Islam. Jadi wajarlah orang Islam berkata orang yang tidak ada pendidikan orang-orang yang murtad. Keempat itu jawaban yang pertama kami jawab. Emban. Yang kedua, anda katakan bahwa anda paham dan yaitu hukum Al-Quran dan Hadis, ya kan? Paham Al-Quran dan Hadis. Kalau menurut pendapat kami, anda itu sungguh tidak mengerti yang mana yang dikatakan Al-Quran dan yang mana yang dikatakan Hadis. Bila anda tahu makna dari Al-Quran, makna daripada Hadis, sungguhlah anda tidak murtad. Karena anda tidak tahulah, maka anda itu murtad. Janganlah bohongkan yaitu sesama-sama anda. Kenapa kami katakan sedemikian? Kenapa kami katakan sedemikian? Anda tidak tahu. Karena dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 217, Allah berfirman dalamnya. Wa may yaqtarid minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitu a'malukum fid dunya wal akhirah
Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, kata Allah. Nah, bila anda tahu isi dalam Al-Quran itu, sungguhlah anda tidak murtad. Walaupun anda katakan anda paham Al-Quran dan hadis. Nyamban. Artinya apa? Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, maka akan dihapus amalan mereka di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya, kata Allah. Nah, bahwa kita ambil kesimpulan, orang yang murtad itu orang-orang yang sangat rugi, dan orang yang murtad tersebut orang yang akan dimasukkan oleh Allah dalam api neraka selama-lamanya. Itu ayat itu ditunjukkan yaitu bagi orang murtad, dan ayat itu diturunkan bagi orang Islam, ditunjukkan bagi orang murtad. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, sungguhlah anda tidak tahu yang mana yang dikatakan Al-Quran. Paham? Paham kamu itu? Bang, sungguh anda tidak tahu. Keempat, itu ayat Al-Quran. Walaupun anda katakanlah seorang santri pernah mondok di pesantren, anda itu bukan santri. Seandai anda itu seorang santri, sungguhlah mengerti bagaimana seluk muduk di dalam kekafiran. Hai pendeta, apa nama Effendi, apa nama kamu itu? Saya tidak tahu. Nyamban hidungku. Yang kedua, alasan anda murtad. Kayaknya begitu. Dengan alasan anda murtad bahwa Isa itu anak Tuhan. Ya kan? Sekarang kami lemparkan pertanyaan kepada anda. Adam dan Hawa itu siapa ciptakan? Apakah Adam dan Hawa itu punya ayah dan mama? Bila alasan anda sumbah Isa Al-Masih itu dengan alasan bahwa dia itulah anak Tuhan, jadi Adam dan Hawa itu siapa mama dan ayahnya? Kenapa enggak kamu sumbah aja Adam dan Hawa? Itu pertanyaan saya untuk anda. Yang kedua, tunjukkan yaitu Alkitab kalian. Tunjukkan Alkitab kalian. Yang mana dalam kitab itu bila ada kata-kata bahwa Isa alaihissalam dia itu Tuhan, saya beli kata-kata tersebut. Bila ada dalam kitab kalian, tunjukkan kepada kami. Kampanye. Janganlah anda mengaku-ngaku seorang santri bila anda tidak mengerti tentang agama. Sungguhlah anda itu bukan seorang santri. Sungguhlah anda itu tidak memahami tentang Al-Quran dan hadis. Bila anda memahami Al-Quran dan hadis, sungguhlah anda itu tidak murtad. Bila anda memahami tentang bidang santri, sungguhlah anda itu tidak mau murtad. Karena kenapa sedemikian? Karena jelas-jelas dalam kitab kelas 1 waktu anda ngaji di pesantren, bagaimana hukumannya orang murtad. Bagi ban hukum rumur tahe pungo. Bagi ban cino tunyo. Nyanyi lah ibu kahena. Bepegah-pegah kah seorang santri. Sana galak ke. Bepegah-pegah kah mumpum Al-Quran dan hadis. Sana galak ke. Bahkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad getegas kah rumur tahe cik yupoh mati ju. Wajarlah ibegah lah rumur Islam. Rumur tahe itu tidak ada berpendidikan. Bila dia itu ada pun pendidikan, sungguhlah dia itu tidak mau murtad. Hai pengobui. Keempat. Ya, hamba. Nyo khusus videonya adalah kesi agam.
yaitu Effendi yang asal di Aceh, yang jika pendeta yang mengaku rohi mumpuh Al-Quran dan hadis, yang mengaku rohi sebagai santri. Lon tujukan videonya bak urungnya. Bek macam-macam ngon. Bek pukau-kau gop menyebutannya hana mumpuh masalah Al-Quran dan hadis. Bek pegah-pegah ini aja kena murtad, pegah murtad mentah juga deh. Nya kena murtad, pegah murtad, bek pegah-pegah adanya seorang santri. Bekasan santri, bek pegah-pegah yang kau bekasan santri kah yang? Menyokah bekasan santri, hana lagi yang kah murtad. Menanci baru di sampingnya yang pegah haji ustaz terbesar di dayah pui pegah benarnya. Yang kau ustaz yang cik. Bila di seorang guru besar, yaitu di pesantren, sungguhlah dia tidak murtad. Karena hana peng maka di murtad Cina peng pegah-pegah abang ke okay. Ya videonya belum ditukar mbak si agamnya tudung malah videonya kalinya yang lain aku tinggal ya wahabi aku tinggal ya apa ya kutang agamnya yo tak hati ke pegah di mumpung masalah Al-Quran dan mumpung masalah Al-Quran dan hadis dan di pegah bekasan santri bek baban dan santri ngon. Ngot bek baban dan santri menyorong kena murtad. Don kau seorang yaitu santri. Menyorong santri yang lalaganya hai pungo. Nyokan ik darah tinggi lah. Menyotah biarkan video lalaganya nak hai tunggu. Mesebar bantah pohnya untuk IPKT agama Islamnya berkibang. Agama yang bodoh. Nyohantar badah lalaganya video. Nyotah kalang-kalang mentah tak kira-kira kena yang. Ya, bambudam-daham videonya teruk bak urungan. Hadalallah wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.